hari ini saya akan melakukan satu projek, iaitu cara-cara membuat payung terjun graviti. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah plastik sampah, pita pekat, tali, botol sebagai pemberat, gunting dan pisau. Plastik sampah ini perlu dipotong pada bahagian bawah dan kedua-dua sisinya. Ini adalah plastik yang telah dipotong. Terdapat dua bahagian tetapi kita hanya menggunakan satu bahagian sahaja. Kita potong tali ini kepada empat utas sepanjang 30 cm setiap satu. Tali ini kemudiannya akan dilekatkan di setiap penjuru plastik ini menggunakan pita pekat. Ini adalah tali yang telah siap dilekatkan pada penjuru plastik. Kemudian kita akan potong botol untuk dijadikan pemberat. Ini adalah botol yang telah siap dipotong dan akan dilekatkan pada setiap tali. Ini adalah payung terjun graviti yang telah siap dihasilkan dan sekarang kita akan menguji payung terjun ini. Kita sudah menyaksikan ujian yang dilakukan ke atas payung terjun graviti yang telah dihasilkan. Persoalannya, bagaimanakah payung terjun ini dapat mendaratkan objek dengan selamat? Jatuh bebas dalam ilmu fizik Newton merujuk kepada sebarang pergerakan jasad fizikal di mana graviti merupakan satu-satunya daya yang bertindak ke atasnya. Daya graviti bumi bertindak menarik apa sahaja ke arah pusat bumi. Luas permukaan payung terjun mempengaruhi rintangan udara. Semakin besar luas permukaan, semakin banyak udara yang terperangkap. Ini meningkatkan rintangan udara dan melambatkan masa mendarat. Jadi dapat kita simpulkan bahawa keluasan payung terjun memainkan peranan bagi memastikan keselamatan pengguna.